Assalamualaikum and hi. So hari ni saya nak share tentang satu drama bersiri di Korea, Romance is a Bonus Book. Drama ni ada 16 episod, dibintangi oleh Lee Jong Suk dan juga Lee Nayong. Drama ni sebenarnya dah ditayangkan awal tahun 2019 tapi kembali menjadi hit dalam musim PKP ni. Drama ni mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Kang Dani. Kang Dani adalah seorang copywriter di sebuah syarikat pengiklanan, tapi beliau mengambil keputusan untuk berhenti bekerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Dan dalam proses beliau menjalani rumah tangga, ada beberapa konflik yang menyebabkan Kang Dani ni perlu kembali kepada dunia pekerjaan. Dan Kang Dani ni hadapi banyak sangatlah kesukaran untuk mendapat pekerjaan baru disebabkan statusnya yang telah agak lama career break. So banyak syarikat macam kurang yakin lah tentang kebolehan Kang Dani ni. Adakah dia mampu untuk bekerja seproduktif graduan-graduan yang baru? So after a while, Kang Dani ni akhirnya berjaya dapat juga pekerjaan di sebuah syarikat penerbitan yang bernama Kyoru. Dia dapat jawatan sebagai staf sementara. Dan dekat Kyoru ni ada juga kawan baik Kang Dani, seorang lelaki yang bernama Cha Uno. Cha Uno ni adalah seorang senior editor dan juga penulis yang sangat terkenal dekat Korea. So itu serba sedikit tentang sinopsis drama ni. Kenapa saya rasakan drama ni best adalah kerana drama ni mengetengahkan latar belakang dan realiti dunia penerbitan. This is quite one in a million lah dalam drama-drama Korea yang ada. Dan dia tak terhad dekat situ je, drama ni turut mengetengah tentang politik dunia penerbitan. Kalau sebagai orang biasa kita jarang dengar, bila kita tengok drama ni, oh kita boleh tahu, oh sebenarnya dunia penerbitan buku ni tak adalah sebersih yang disangkakan. Dan selain daripada tu, penulis skrip juga agak kreatif bila dia mengatur dialog dalam drama ni. Sebagai contoh, the one of the dialog yang agak remarkable lah dalam drama ni adalah "The moon is beautiful." "The moon is beautiful" is actually satu phrase untuk menggantikan perkataan "I love you." So instead of saying "I love you" dalam drama ni, hero dia menggunakan perkataan "the moon is beautiful." Seterusnya, yang saya suka adalah tentang latar tempat Paju Book City. Dekat Paju Book City ni ada satu perpustakaan awam yang dinamakan Forest of Wisdom, dan Forest of Wisdom ni digunapakai dalam drama ni sebagai syarikat penerbitan Kyoru tu, which is bagi aku menarik lah sebab Agus ni pernah sampai dekat Forest of Wisdom ni dan sangat cantik, exactly macam mana dalam drama tu. So dia bukan olok-olok tau. Menarik lagi pasal drama ni adalah dia ketengahkan tentang isu-isu kewanitaan, yang mana struggle yang selalu dihadapi oleh wanita untuk mendapatkan pekerjaan, diskriminasi terhadap wanita yang telah lama tak bekerja, mungkin selama ni mereka career break untuk menjadi suri rumah, dan juga diskriminasi tentang umur untuk bekerja. Those are the things yang quite interesting dalam drama ni. Apa yang saya tak suka mungkin tentang satu je lah, saya sampai sekarang tak tahu mana perginya anak Kang Dani. Walaupun Kang Dani ni banyak kali bercakap dengan anak dia, tapi daripada awal sampai ke sudah tak muncul anak Kang Dani. So kat situ macam pelik, ah, mana anak dia kan? Selalu cakap kat telefon je, takkan dia ni tak pergi berjumpa dengan anak dia pula kan? So that is it. Kalau korang nak belajar ataupun nak tahu pasal dunia penerbitan, korang patut tonton drama ni. Semoga dengan menonton drama ni, kita pun akan menjadi seorang individu yang akan suka untuk membaca. Mungkin kita akan bermula dengan membaca buku puisi.